Wong saya di desa saya itu berkali-kali. Kalau saya diberi kesempatan Allah Ibrahim Hasan, biasanya saya 5 tahun itu pidato sekali. Jarang sekali saya mau pidato. Biasanya 5 tahun sekali, 4 tahun sekali, wong-wong sudah kumpul dengan kulo, kepengen kulo pidato. Karena kulo pidato setengah jam. Kulo nak pidato kayak simple mawon. Sesuai jenis anu saya dan tentang pengajian sing saya, buatan gini saya, sing turu gini saya, sing tengah tengah saya. Wong Islam itu gampang. Itu tak ceritani wali sing turu turun. Soal, jadi nih Ikhya ono cerita lu. Ono wali nak rino ku poso, nak buang ini ku tahajud. Wah, sholat sunat apa dilakoni poso model bi, nopo. Dia karena merasa suci, karena amal nentek ngamek. Dia nih golek saingan wali. Ya Allah, apa ada wali yang setingkat saya? Ternyata berpikiran di tutorial wali cuma turu. Ibu ngelir pada so sholat. Kak Triwo, jadi itu saja wali itu kepang turu kan. Jadi kita cerita nyata nih. Ya Allah, gimana mungkin orang yang turu-turu, orang-orang mau tangannya beda sholat perdu, derajatnya sami kalian ku, gue loh. Ya, orang-orang paham ya takok, atau gampang tuh, takok. Jadi wali sendukan turu-turu, takok. Hei, kue kok iso sederajat be aku perkara nih, gue ngaku ibadah rino poso bengi tahajud. Kok kue turu-turu sederajat sampai aku. Dari wali sing teratur. Lah iya, oke mbok rewangi ngono tujuan mesti cita. Ciri utama agama itu satu, ngene iku takwa. Dan ciri utama takwa itu satu ninggal mati maksiat. Dan tidur itu paling efektif ninggal lopo maksiat. Kowe aku poso langgeng ning pasar tetep bekar-beker. Kowe poso langgeng ora kamlaku tetep ora wedok ora rondo ora prawan ora macam-macam. Tetep bersih aku ning kamar terus aku mau. Aisan korang hari sepagi. Habis ni, wes ada apa tanam gelang wedo abe aku tetap bersih aku. Mengaku neng kamar tu rak. Kiwe ciri utama takwa ni gak maksiat ya, dan turu paling efektif. Sadar wali sih, waduh, pintar tenang ni. Yo, nolbo ini elbo. Kalau siapa niru yo kena, ora kena. Maksudnya cerita elbo. Tapi itu memang nyata, tentu orang tidur lebih tidak berisiko mak maksiat. Ya dene cerita, ciri utama takwa ninggal maksiat dan tidur paling efektif ninggal nopo? Maksiat. Meriang kok wali sing tukang ibadah. Iya, aku yo ya mlaku mlaku akhire yo ngempet-ngempet, ora usah ngempet, ngempet opo ning kamar. Paham, ini satu perbandingan. Terus selama ini kita kan misalnya lagi seneng pengajian, wong ngono pengajian kok ora tekono kaapian kok gak teko. Padahal dalam pengajian itu kita pasti bilang ngurmat anak itu ibadah, ngurmat ibu itu ibadah. Lah sing anak di pengajian malah wis saiki nglakoni saranem iku ngurmat anake mbok ning omah. Pak. Mulane kiai-kiai sing balik kula kandhani. Kita ini ndak fair. Karena kita senang pengajian, kita jadi mubalik terus bilang ngono pengajian barang apik kok ora teko. Padahal dalam pengajian itu kita tetap ngomong ngurmat ibu iku apik, ngurmat anak iku apik. Lah ngomong siran teko malah wis nglakoni iku. Mergo saiki nang omah ngrumat anak. Lho ini saya kiai, saya ngomong gitu biasa di depan umum. Bagaimana mungkin wong sing wis ngaplikasekno ilmu malah mbok kritik? Paham nggih? Mulane kula nak tenaran nggih biasa cerita, sakniki sing teng sawah mboten nengani pengajian kula nggih. Saya wong ning sawah golek nafkah niku nggih sarane kiai, sarane Islam. Sing sakniki teng omah ngrumat anake nggih saya iku sarane kiai, sarane Islam. Mungkin punya resiko secara nafsu yang datang tidak banyak, tapi kita harus gentleman bahwa itu ya kebaikan. Memang butuh kiai nekat kayak saya, yang enggak butuh populer. Tapi harus ada ulama yang nekat kayak saya, supaya kebenaran itu terjaga. Makanya di Ikhya itu ada kitab Fadilatul Kasbi, ada bab Fadilatul Kasbi. Itu, dan saya berani ngomong gini, di desa saya pun saya berani. Suatu saat Rasulullah itu ngaji dengan para sahabat. Itu Rasulullah, buatan terima kiai, buatan terima mubalek. Rasulullah, sing duwe Islam. Ora terima mubalek, ora terima kiai. Ya, nabi ngaji. Nah, mesti yang ngerti kiai ada santri sing kota-kota, Mustafa. Wah, santri sing kota-kota ini kan mesti ekstrim. Ono canom, awake kekar, gua pacul. Tenang ya, Rasulullah ngaji diliwati ya, tenang ya. Apa ini kebun kurma? Tenang. Ya, liwat ngarepe Rasulullah, tenang. Lah si pemuda-pemuda tadi sing melok ngaji kan. Ya Rasulullah, canomu sik kurang ajar. Wis senom kuat awake jejet gak gelem ngaji. Cek rugine wong iku ana Rasulullah ngaji kok gak melok. Jadi apa jawaban Nabi? Kamu jangan bilang demikian. Dia itu kerja untuk nafkahi anak istrinya. Dan itu ya ajaran saya.
malah dia itu nggak boleh ajaran. Lu itu nabi, onjeng malah saya tak bayangkan. Jadi aku amat nabi tena. Gak mubalek. Jadi dia gak mubalek, gak kiai, gak ada nafsunya sama sekali. Faham? Memang butuh hati gede loh. Ngomong ngeten butuh. Butuh hati gede. Lah aku tetap ngaji, manjen goblok ya ben ngaji kok. Tapi ini cerita, kita ini ndak usah membakukan satu kebenaran satu dua. Mungkin nanti egos kudu ngalim takdir. Apa sing rapati egos rapati ngalim tapi amen pidato sing maslahat gawe masjid, urusan bangunan. Lah aku yo coba melok-melok lek malah ra roko aku malah repot. Lah padha sing Agus ngaji malah melingkar kabeh maknane malah. Ini kan urusan pembagian apa tuh? Suka. Makanya Sayyidina Umar disalahkan oleh Rasulullah. Kamu jangan begitu. Ternyata Khatib bin Abi Balta'ah punya pertimbangan tertentu. Umar sing sok suci tadi ternyata pertimbangannya bondong. Terus dek nemu angkel ambek awake dhewe terus poso napa dalah go ngafaroi bantah Nabi demi mbok bondong. Semenjak niku terus dalail dadi syariat. Mulane sanad dalail sebenarnya terputus sampai Umar. Jadi yang persisnya adalah il poso setahun terputus sampai sinten Sayyidina Umar. Bahwa kemudian ada hadis umum tentang Umar. Ini ku alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Abdu alaiha bin nawasi. Jadi sebenarnya kalau persisnya poso setahun itu hanya sampai Umar, paham ya? Karena Rasulullah melarang poso nopo setahun. Tapi karena Umar punya pikiran tertentu untuk mengkafaroi dosanya, itu sah, sah adanya. Ya tentu menghindari yang haram-haram kayak ayam mutasyrik terus. Napa? Idul Fitri tanggal 1 ya itu kan itu pakem ya kayak gitu-gitu terus. Sebagian ulama nambahi ayam musyak, ya musyak kayak tanggal pinten antara 30 dan napa? Tapi itu sebagian ulama. Sebagian liyane tenang mawon. Mergo terus kaduk.